Oke guys, pada hari ini kita akan mainkan game Little Nightmare. Sebenarnya game ini sudah lama saya ingin memainkan, tapi karena laptop saya cuma dapat 30 FPS, jadi saya menunggu untuk pulang kampung buat main di PC saya yang high ini. Nah, dan sini saya mengatur aturannya ultra resolusi ini. Resolusinya saya off saja karena kalau di on itu maksimal cuma 60 FPS. Jadi itu saja. Mari kita main. Gua ada sebenarnya sebelumnya juga gua juga ada main game ini hanya sebentar aja sampai si ketemu si orang yang gendut itu. Nah, kita lihat game ini. Bagi kalian penasaran, kalian bisa, juga bisa lihat gameplaynya. Kita lihat ceritanya. Nah, dan ini gua juga kurang tahu sih ceritanya karena di sini nggak ada teksnya gitu. Dari awal. Itu ada cewek itu. Nah, dan di game ini kita mainin karakter ini. Awal-awal sih masih belum ada yang menegakkan sih. Soalnya gue juga udah pernah main sebelumnya. Ini masih aman-aman aja. Jadi santai aja. Kalau di PC ini gue cuma sampai rekam sih, dan saya gue dapatnya 120-an, 120, 111, 110-an. Kalau di laptop gua itu cuma dapat 30-an. Nah, sedangkan kalau gua tanpa rekam ini dapatnya 140-an. 140, 130-an. Orangnya terlalu kecil sekali, jadi kita perlu naik kursi. Gunanya buat apa ya api itu? Sampai sekarang gue masih nggak tahu gunanya buat apa. Lari terus, lari terus. Nah, itu udah ulat apa lagi? Udah gak sampai. Oke.
kotor teman-teman. Badannya jadi hitam semua. Baik. Hati-hati. Oh, kok hilang ya? Ah, udah mulai hilang. Udah bersih ya. Oke, tidak. Kita buka pintunya. Ayo lari. Ada waktu ya, jadi kita harus cepat-cepat ke sana, ujung sana. Gak usah peduliin tempat ini, soalnya tempat ini gak ada apa-apa. Udah capek deh ya. Ya, lupa aja bisa capek juga guys. Aku juga baru tahu. Kalau ini kan nggak bisa berkena cahaya, ada jadi kayak itu.
apa? Say thank you. Kita jalan aja sih. Di sini kita masih belum mau apa-apa sih. Cuma jalan-jalan gitu aja sampai nanti lah ada momen. Kita naik ke sini. Karena itu pintunya ada listriknya, nggak bisa. Kita nggak bisa lewat. Kita lewat sini. Ayah. Gue masih bingung buat apa ya guys. Kalau kalian tahu ya kasih tahu lah. Gue juga masih bingung. Kita ke atas. Oke. Hampir aja. Naik lagi. Ikutin jalannya. Oh. Kita naikin dulu. Kita tarik ke sini. Pintunya ada listrik lagi. Kau di mana? Di
Di mana ya? Coba kita cari. Di mana dia? Oh, di situ. Iya. Ada ulat lagi. Kemana ini? Ocean. Jet. Aduh, gak tahu lagi. Palu-palu, Pak. Astaga.